cederai partai saya, Pak. Partai saya ini berjuang dari orang yang nggak ada, Pak. Dikumpulkan. Coba kau buka sekarang. Aparat, saya minta maaf, Pak, ya. Saya nggak ada niat untuk mau mengacaukan pertemuan malam ini, tapi ingin meluruskan agar proses demokrasi ini berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Pak, silakan. Saya mau buka, silakan. Silakan. Kami hanya menjalankan apa nanti akan kami lanjutkan. Saya paham. Bapak itu enggak buka perdesa. Dikira saya enggak baca ini, Pak, ya. Sekarang buka aja, kita lihat. Walaupun kau sudah pleno, saya mau lihat. Dasar Bapak menempatkan angka 3.000 sekian itu apa? Jangan sampai ini menjadi fitnah buat partai saya, Pak, ini. Saya tuntut Bapak itu. Lihat aja, saya ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Lombok Barat, Pak. Jangan karena orang-orang saya ini diam, duduk manis, Pak. Kemudian Bapak tidak melihat ini, semua kamera tertuju ini, Pak. Sekarang Bapak buka saja. Dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Kalau Bapak jujur ngapain, silakan. Baru kita lihat Bapak ini atas perintah siapa. Kan kelihatan nanti. Ya, ya? Silakan. Mantap. Buka. Kok takut? Bukan takut, Pak. Karena ini kan sudah selesai, Pak. Bukan, Bapak yang sengaja menyelesaikan. Belum selesai. Bapak yang ini, tapi saksi saya belum terima. Tanda tangani. Coba Bapak buka dulu filenya. Jangan harap, jangan bikin, Pak. Kalau ini kemudian kita kan hanya minta klarifikasi, Bapak. Buka filenya. Coba silakan. Silakan, Pak. Dendek sampai batur. Dendek sampai batur. Sekali waktu badak siden deh. Lamun arah batu bikin jogang gara-gara siden jadi jujur nih. Itu memang di luar tanggung jawab saya. Dek baut yang takel batur nih bareng gin sere malam sere anu. Karena dia minta kejujuran Bapak sekarang. Buka aja. Ayo. Buka. Ayo buka. Ayo. Aparat. Tolong ini, aparat. Bapak ini penegak hukum. Jangan ini dibiarkan. Harus dibongkar malam ini. Harus dibongkar malam ini, Pak, sampai tuntas. Ya. Jangan biarkan ini. Gara-gara ini, Pak, masa ya, Pak, ya. Saya sekali lagi tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab kalau ada indikasi, Pak. Ini sudah nyata-nyata, Pak. Silakan kita buka filenya. Ini sudah direkam, Bapak, ini. Besok saya laporkan Bapak langsung ini. Tapi saya memahami Bapak ini juga tidak sendiri. Saya hanya menuntut hak saya, balikin. Yang ini saya sudah dilakuin dulu, Pak, tahun 2009. Caranya sama, modusnya sama. Malam-malam. Buka aja, Pak. Ayo. Pak polisi, silahkan. Saya nggak nuntut ini, jangan sampai, ya. Nah, kalau gini masa harus dipaksa, Pak? Kan bukan begitu. Tadi Bapak sudah bisa buka. Karena ini mencederai demokrasi, Pak. Pak polisi. Coba saya minta klarifikasi. Ini hak saya, Pak, ini. Hak saya. Coba Bapak. Ini ada rekamannya, Bapak, ini. Ayo, silakan. Ayo. Ya, jangan sampai yang di atasan Anda ini akan lebih tahu lagi. Bahaya, Pak. Apa dampaknya? Bisa jadi semua. Pemilihan ulang ini semua kalau begini. Kita bongkar ini, Pak. Ya, silakan coba. Saya pingin karena prosedurnya Bapak ini saya tahu mainnya. Bapak hanya ngitung per kecamatan. Bapak tidak ngitung rekapitulasi per desa itu. Bapak ini tidak transparan. Itu, Pak, buka aja. Masa gara-gara dua orang yang bersekongkol? Buktikan sekarang. Ya, saya buka rekapitulasinya, Bapak, dan Bapak normalkan, Bapak saya maafkan. Saya jamin tidak ada yang akan menuntut. Weh, siap, baik kita. Nah. Sami lillah. Tenang dulu. Batur nih, Bapak Dendek sampai waktu kalem nih. Buka doang, normalkan itu, saya tahu perbuatan Bapak itu. Saya sudah deteksi ini. Tinggal tebel laptop ke atas, buka jari selesai. Buka, wah. Ini hanya 10 desa. Enggak ada bisa marah menombe tahun mau selesai. Nah, coba ini. Ya, ini aparat ini, Pak. Saya sudah ada buktinya, Bapak.
Bapakmu bantel sih itu gintang mau penjara. Tamu penjara sih itu Pak ini. Yang kira PKS tidak ada bukti. Buka, saudaraku. Itu pada saling kenal. Melon. Buka. 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 Malam-malam diselesaikan motor kalau mau tak ini hanya gara-gara pengasih itu suara. Ini suara seribu. Suara seribu motor. Dek apa dek lamun tuah ni kebetulan ni. Ini tugas saya. Lamun dek. Kami itu pilihan ini Pak Polisi, Bapak juga saksikan ini. Harus kita bongkar sekarang Pak untuk menyelamatkan demokrasi kita ke depan. Tunjukkan suara saya, suara rakyat. Paham, saya pelunggu ini dalam tekanan. Tekannya pelunggu karena ada tekanan. Tapi kalau pelunggu laksanakan, pelunggu rugi Pak. Ayo buka, buka, normalkan semuanya. Saya pastikan Pak. Ayo, ayo, ayo.